Udah siap latihan hari ini? Siap sih, Mas. Kita udah janjian sama Ion ya? Sudah Pak Ion, jadi nanti kita akan ke atas. Oke, yuk ke atas aja langsung. Yuk. Siap. Yuk, siap. Silakan. Pak, saya Temi, ini tim dari melamar. Jadi mungkin manajemen udah sounding kali ya, ya, bahwa nanti akan ada eksekusi pelamaran. Rama, rencana yang akan ngelamar. Nah, pakai treatment lumba-lumba. Yang pertama pengen saya tanyain, aman kan? Maksudnya bisa bersahabat gitu loh kalau lumba-lumba. Secara resiko lah. Tapi kayaknya Mas Rama ini harus mengenal diri sama lumba-lumba. Oke. Biar lebih akrab. Contohnya dia harus berenang dong. Nah, itu dia. Kira-kira bisa berenang aja? Bisa, Mas. Siap. Jadi sekarang lo mau gak mau harus adaptasi dulu nih sebelum eksekusi. Istilahnya kan harus ada, apa ya, biasanya kan supaya saling kenal ya, Pak ya? Pendekatan. Jadi ada PDKT juga ya? Pelatih tersebut langsung meminta Rama untuk mengganti baju dan mulai berlatih berenang. Pas saya tahu kedalaman kolamnya, di situ saya kaget banget. Karena sebelumnya emang belum pernah berenang di kolam yang sedalam itu. Coba aja dulu, Ram. Awalnya sih gugup, tapi saya berusaha untuk meyakinkan diri saya kalau saya harus bisa saat itu. Jadi, ya, so must go on. Waktu berlatih renang sama lumba-lumba, sempat gagal. Coba lagi, gagal lagi. Walaupun sering gagal, saya merasa saya harus terus berusaha. Karena saya ingin membuktikan sama Lita kalau saya ini serius untuk melamar dia pada saat eksekusi pelamaran nanti. Masih kuat? Kalau kata Mas Ben gimana? Kayaknya sih harus latihan dulu di kolam kecil deh. Jadi nggak langsung di... Jangan langsung di... Show gede. Iya, jangan langsung di... Semangat. Ya udah. Setelah Rama latihan di kolam besar dan beberapa kali gagal, akhirnya kita pindah latihan ke kolam kecil sesuai dengan instruksi dari pelatih lumba-lumba. Ram, gimana Ram? Gimana? Kok wih sih? Tapi saya tergantung Mas Alvin. Kalau dia oke, itu artinya kita siap eksekusi. Kalau enggak, gue minta latihan lagi. Sepertinya udah oke sih. Udah oke ya? Iya, posisi tubuh udah pas. Di cara belokinnya juga udah oke lah. Mas Alvin, thank you. Oke, silahkan. Ram, gue pengen ngobrol dulu sama lu sini, Ram. Lita nanti datang gimana? Nanti sih dia paling datang sama temennya. Jadi nanti pas dia datang, saya udah di kolam, ya mungkin ngomong apa lah nanti, baru ntar eksekusi okay. Baru. Oke, tenang. Kalau urusan itu nanti kita besok ada rehearse sebelum eksekusi. Tapi ini bisa dipastiin bahwa Lita datang sama temennya. Dan dia udah confirm bisa ya? Udah, untuk bisa. Dan jangan sampai bocor nih. Itu yang paling penting. Udah. Oke, okay, semangatnya masih sama kan masih. Buat eksekusi pelamaran? Iya. Oke, okay, sampai okay. Ketemu di hari eksekusi ya? Iya. Siap, thank you. Ketika show akan segera dimulai, semua tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Kami mendapat kabar bahwa ternyata Lita masih terjebak macet di tol. Posisinya Lita masih jauh di Emporium, daerah sekitar Pluit. Ah, serius kok? Iya. Kurang lebih setengah jam, 40 menit di sini. 40 menit lagi cewek bakar nggak kober. Kurang lebih berapa? Jam berapa? Setengah jam ada? Lebih, jangan, cuma 2.